Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video pada Mazdom Mai. Hari ini kita ada videonya kotak untuk peranti Samsung Galaxy S4. Samsung Galaxy S4 ialah peranti yang paling dinantikan di pasaran pada ketika ini kerana ianya diperkasakan dengan pemproses octa-core. Tapi jika anda ingin tahu, sebenarnya ianya dilengkapi dengan dua pemproses. Satu daripadanya ialah 1.6GHz quad-core, satu lagi 1.2GHz quad-core. Kedua-dua pemproses ini tidak berfungsi secara selari, ia tidak berfungsi pada waktu yang sama, tetapi ia akan berfungsi mengikut keperluan aplikasi. RAM sebanyak 2GB, skrin sebesar 5 inci HD penuh dengan skrin Super AMOLED HD, RAM bateri sebanyak 2600mAh, kamera utama 13MP dan kamera harapan 2MP. Jadi mari kita buka kotak. Kita ada nampaknya pamphlet untuk aksesori-aksesori yang ada untuk peranti ini. Kita ada peranti itu sendiri, kami cuba keluarkan. Pada bahagian bawah, apa lagi ada dalam kotak ini? Okey. Dalam kotak ini terdapat, apakah ini? Mari kita lihat. Kita ada manual nampaknya. Quick Start Guide yang agak tebal. Terdapat handbook dalam dua bahasa, Korea dan English nampaknya. Dan juga iklan untuk chaton. Dapat earbuds, kabel USB, palam 3 pin, earphone dan juga satu lagi palam 3 pin kepala ketiga. Baik. Mari kita terus ke melihat peranti itu sendiri. Inilah peranti Samsung Galaxy S4. Skrin sebesar 5 inci ya. Sungguh pun ia sebesar 5 inci skrinnya, dari segi rupa fizikal tidak ada banyak perbezaan dengan Samsung Galaxy S3. Cuma perbezaan di sini jika anda melihat adalah keluasan bezel yang lebih kecil di sini. Kita akan lakukan boot up. Bahagian belakang. Aha. Kita lihat kemasan bahagian tepi sekarang, besi keseluruhannya, tidak lagi plastik. Ini agak sedap dipegang. Kami akan cuba lokasi butang yang ergonomik untuk senang untuk menurunkan dan menaikkan suara. Butang kuasa pula terletak pada bahagian kanan. Pada bahagian bawah, seperti model-model Samsung Galaxy sebelum ini, terdapat slot untuk micro USB. Bahagian atas ada slot untuk phone kepala. Ini adalah antara muka. Dari segi antara muka ia tidak ada banyak perbezaan dengan Galaxy S3. Buka port bahagian belakang. Ianya masih lagi plastik, tapi dari pengamatan kami, plastik kali ini terasa lebih keras berbanding dengan ada pada S3 dan juga Note 2. Adalah slot untuk micro SD dan juga micro SIM. Bateri 2600mAh. Seperti peranti-peranti Galaxy sebelum ini, nak memasang tu masih lagi rasa tidak mudah, perlu menekan keseluruhannya.
Baiklah, ini adalah Nya Kotak dan sedikit pandang pertama untuk peranti terkini daripada Samsung ialah Samsung Galaxy S4. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video pada kami, sila langgan di channel YouTube kami di Amans TV. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.